Halo sahabat tercinta dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung. Senang sekali kita dapat berjumpa dan semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Amin. Pada video sebelumnya saya membahas tentang bagaimana kehidupan di negara Swiss yang sangat mahal dibandingkan dengan negara-negara lainnya yang berdekatan. Dan pada hari ini saya akan pergi ke negara Jerman. Jadi dari negara Swiss saya akan melalui perbatasan dengan berkendaraan memasuki negara Jerman. Dan di situ kita bisa melihat perbandingan harga antara di Swiss dan di Jerman. Hanya kurang lebih 40 menit dari kota Zurich di Swiss, saya akan melewati perbatasan menuju Jerman. Jadi selamat mengikuti. Kota yang akan saya kunjungi bernama Waldshut. Dan dalam perjalanan ini saya menempuh highway atau jalan tol. Nanti sebagian saya akan menempuh jalan perkampungan biasa. Nanti di sana baru saya akan memperlihatkan kepada kalian bagaimana kira-kiranya. Kalau di jalan tol masih cukup membosankan ya. Dan teman-teman, tidak jauh lagi dari tempat ini, seperti yang saya katakan tadi, saya akan melewati border atau perbatasan antara negara Swiss dan negara Jerman yang hanya dipisahkan oleh sungai yang bernama Rhine. Jadi nanti ada jembatan yang memisahkan kedua negara. Sudah tidak lama lagi kawan-kawan, dan ini masih berada di dataran negara Swiss. Beginilah keadaannya. Jadi kalau dari kota Zurich itu hanya memakan waktu 30 menit ya sampai sini. Setelah itu saya akan memasuki negara Jerman. Dan kalau sampai kota tujuan saya adalah lebih 10 menit. Nah teman-teman, kita lihat di depan itulah perbatasannya. Sekarang saya belok kanan. Ini dia. Jembatan ini di tengah-tengahnya memisahkan negara Jerman dan negara Swiss. Kita perhatikan di depan, ada tanda Zoll dan saya sekarang sudah memasuki negara Jerman. Nah, sekarang ini sudah ada di Jerman. Nah teman-teman, seperti yang kalian lihat barusan, saya sudah melewati Zoll atau perbatasan antara Swiss dan Jerman. Dan saat ini saya sudah berada di negara Jerman. Tempat tujuan saya hari ini adalah Waldshut dan masih beberapa kilometer di depan saya. Thank you.
Nah, kawan-kawan, sampailah sekarang saya di kota tujuan yang bernama Wildshut. Mari kita mulai mengikuti atau melihat harga-harga di kota ini. Nah, teman-teman, sekarang saya akan memasuki salah satu toko ya, di mana toko ini di Swiss pun ada, sama toko, namanya toko Muller, dan barang yang dijualnya pun sama. Hanya saya akan memperlihatkan harga-harganya. Kalau di Jerman itu bisa dikatakan cuma setengah harga dari di Swiss. Makanya kenapa di Swiss orang berpenghasilan lebih tinggi, karena memang juga semua harga-harga mahal. Nah, mari kita ikuti. Ini adalah salah satu contoh yang saya lihat, di mana harga shampoo ini sekitar 3 euro atau 45 ribu rupiah. Sedangkan harga di Swiss adalah 6 Swiss franc atau 85 ribu rupiah. Jadi hampir 2 kali lipat. Itu hanya satu contoh saja. Yang lainnya pun sama ya teman-teman. Pokoknya harga di Jerman itu jauh lebih murah dibandingkan harga di Swiss. Apalagi harga makanan seperti daging, buah-buahan, sayuran. Nah, yang ini kemarin saya beli di Swiss harganya 12 franc. Di sini cuman kurang dari 4 euro. Jadi 1/3-nya ya. Jadi itulah harga-harga yang ada di Jerman dengan harga-harga yang ada di Swiss itu sangat jauh berbeda. Saya bisa katakan harganya cuma 50%-nya atau setengah harga dari negara Swiss. Makanya banyak juga orang Swiss yang kalau tinggalnya berdekatan dengan perbatasan, mereka datang ke Jerman hanya untuk berbelanja. Walaupun itu dibatasi ya, kita tidak boleh belanja seenak perut. Kita ada aturannya juga. Contohnya kalau daging per orang hanya boleh beli 1 kilo. Dan yang lain-lainnya pun demikian, jadi dibatasi. Ini contohnya ya, ini daging. Daging sapi ini setengah kilo. Kalau di Jerman harganya cuma 5 euro. Kalau di Swiss harga setengah kilo itu 25 euro ya, euro. Jadi hanya 1/5-nya. Jadi murah sekali harga di Jerman. Sekarang saya akan mencoba minum kopi di salah satu restoran dan ingin tahu juga berapa harganya. Biasanya kalau di Swiss itu kalau kita minum kopi di restoran yang biasa-biasa aja ya, coffee shop biasa-biasa aja, itu harganya 4 franc atau bahkan lebih. 4 franc itu kurang lebih 60 ribu rupiah. Nah, sekarang saya berada di Jerman. Nanti kalian bisa lihat dan bisa bandingkan berapa harga kopi di sini. Nah, seperti kalian lihat, di sini ada tulisan
satu cangkir kopi ditambah croissant itu cuma 3 euro. Jadi kurang lebih 45 ribu ya, itu satu croissant dan kopi. Dan ini pun banyak terjadi atau fakta, di mana orang dari negara Swiss mereka sengaja pergi melewati border atau perbatasan hanya untuk sekedar berbelanja. Alasannya mengapa? Seperti yang tadi kita saksikan, karena memang harga di Jerman itu jauh lebih murah dibanding dengan harga di Swiss. Nah, salah satunya kadang-kadang juga saya lakukan sendiri, teman-teman ya. Kalau seandainya kita mengeluarkan uang 1 juta rupiah berbelanja di Swiss hanya dengan pergi berkendaraan 30-40 menit atau maksimum 1 jam ke perbatasan, kita sudah mendapatkan barang-barang yang kualitasnya sama tetapi harganya jauh lebih murah. Demikianlah sahabat tercinta apa yang bisa saya sampaikan di video kali ini, perbedaan harga antara Switzerland dan Germany. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye!